Masa dari mana lahan tersebut harus ditambahkan? Lalu kondisi lahannya bagaimana? Infrastrukturnya bagaimana kan? Infrastruktur pengairan, jalan usaha tani dan lain sebagainya. Lalu nanti yang yang nanam, yang rawat siapa gitu kalau kita bicara terkait dengan sosial ekonominya. Ya, lalu ya tadilah kecocokan lahannya memang kan tidak sembarangan lahan juga kemudian bisa kita gunakan untuk budidaya tebu kan, kecocokan tanah dan agroclimate-nya. Jadi banyak hal terkait dengan pengembangan lahan. Dan pengembangan lahan selama ini kan gagal total di Indonesia. Memangnya ada satu proyek pengembangan lahan dan berhasil? Coba aja tunjukkan mana. Kalau kita melihat luas lahan pertanian kita kan terus menyusut. Sebenarnya sih kalau usulan saya sudahlah nggak usah perpres-perpresan lagi terkait gula. Aturan itu banyak sekali loh gula. Coba aja lah baca aturan terkait gula itu kan. Jangan membuat satu peraturan yang baru. Dan itu tumpang tindih nggak karuan loh. Aturan-aturan terkait gula yang ada di Indonesia itu banyak sekali yang satu dengan yang lainnya nggak nyambung. Lebih baik sinkronisasi peraturan-peraturan yang ada. Dilihat dulu semua peraturan yang ada tersebut. Saya kurang tahu persis apa yang dibenak teman-teman yang menyusun perpres ini. Menyusun perpres yang pasti nggak presiden. Presiden hanya tinggal tanda tangan. Bawahan-bawahannya ini kan yang muncul perpres, lalu kepentingannya di mana? Kepentingannya untuk memuluskan impor misalnya kan bisa juga dengan teksnya swasembada.